Bekas perseorangan negara Kuan Yoke Meng tidak berselidung apabila menyifatkan keadaan skuad perseorangan semakin tenat tanpa sebarang pertanda akan ada berganti kepada Datuk Lee Chong Wei. Yoke Meng akur bimbang dengan perkembangan skuad perseorangan lelaki yang gagal menerbitkan sebarang keputusan positif sepanjang tahun ini. Bagi Yoke Meng, tidak ada guna untuk terus mengharapkan senior seperti Liu Daren dan Chow Wei Feng dengan bakat sebenar perseorangan adalah dalam kalangan pemain muda. Actually, I'm very worried. Tapi, as I look at it, sekarang kita macam 17 tahun, 16, 17, 18 ni, kita ada satu batch yang bagus lah. Dengan kualiti yang tinggi, saya harap kedatangan Bottle Frost ini akan ubah lah dan ini prestasi single player. Yong Ming menegaskan malang menimpa Daren dan Wei Feng perlu dijadikan pengajaran dalam membentuk jagoh masa depan. Setiap pemain memerlukan program pembangunan yang berbeza berdasarkan tahap kemahiran dan perkembangan fizikal. Those who are on top, dia terlalu selesa. Too comfortable, nobody going to replace me, nobody going to do anything about me. Saya rasa ini ada satu tahap. Kita kena bagi pressure kepada senior player so that they can work hard and achieve what they want to achieve. Yong Ming yang juga pengarah pembangunan Victor, penaja rasmi skuad Malaysia, akan turut membantu melahirkan ikon perseorangan baru menjelang tahun 2020. This is what we Victor want to sponsor. It's not because of the current. We want to sponsor sebab future in Olympic 2020.